Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sobat filah. Kali ini saya akan mencoba nih menu mie ayam nih. Ini saya posisi berada di daerah Perumnas Depok 1 nih, tempatnya di belakang pasar, Pasar Depok 1. Nah, ini katanya ada yang jual mie ayam. Ini porsinya katanya sih cukup banyak nih sobat filah, makanya saya ingin mencoba. Seperti apa mie ayam yang ada di belakang pasar baru Depok. Ini di belakang yang pasar yang jalan Nusantara nih sobat filah. Nah, ini mie-nya nih sahabat filah, masya Allah, porsinya cukup besar banget tuh, kuahnya juga lintrek-lintrek nih sahabat filah. Emang saya pesen agak kering, tapi jadi kita coba ini sahabat filah. Ini wakah kenal hujan pol belum, masya Allah. Ini sampai ngadu ya, kangelan nih. Tak rasa nih sih sampai sini. Bismillah. Manis gurih. Enak sih. Ya, enak rasa lada nih ya. Jadi ladanya berasa. Ada manisnya, ada gurih. Ada manisnya, ada gurih. Ini belum pakai sambal nih kayaknya. Ayamnya gede-gede tuh. Ada sedikit tulangan kecil ya. Jadi karena lapar. Jadi nikmat sebetulnya. Pas iku nih waktu lapar. Kuah. Ada saus nanti. Enak aslinya. Aslinya juga enak. Ini posisinya di belakang pasar baru jalan Nusantara sebetulnya. Depok. Nah, ini cocoknya ini kan boikun ya. Makan ini porsinya banyak. Ini karena kamera depan sebetulnya, jadi saya makan pakai tangan kanan, dia tangan kiri. Ini seperti lagi, masya Allah. Kamera belakang. Kita kasih sausnya. Ini lintrek. Saya kirim pesannya yang kering nih sama kita. Masak nih kalau terasa. Sampai mengunjung, bismillah. Yeah.
enak. Lada ini kerosot banget. Nah ini kamera udah normal. Kamera dari belakang sepertinya. Ini mau kan tangannya kanan jadi tangan kiri. Ini boleh nyobain sepertinya. Kecuali tan boikun ya. Ini bisa 5 mangkok di sini. Suapan terakhir ini sebetulnya di dagingnya ada tulangan-tulangannya. Alhamdulillah, nikmat banget. Wajib nyobain sebetulnya. Mie ayam belakang pasar Depok Baru. Dijamin mantap. Harganya 12.000, 12.000. Mantap. Alhamdulillah, bersyukurlah. Timbang Pak, timbang baca uang. Alhamdulillah, kasih Pak. Iya, yeah, sama-sama. Baik, sebetulnya. Saya kira sampai di sini dulu sahabat pula. Saya berharap semoga sahabat pula selalu dalam keadaan sehat dan sehat. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Tabaraka Taala. Saya mengingatkan kembali yang belum sholat, moga silakan sholat di masjid. Bagi akhwat tetap menjalankan sholat di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun.